lagi bersama kami dengan informasi mengenai Asteroidea atau bintang laut pada kelompok Echinodermata. Bersama saya Intan Nurani dan saya Diananda Perina. Informasi pertama mengenai tentang morfologi bintang laut. Bintang laut, walaupun dalam bahasa Inggris ia dikenal dengan sebutan starfish atau ikan bintang, hewan ini sangat jauh hubungannya dengan ikan. Bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam film Echinodermata dan kelas Asteroidea. Bintang laut merupakan hewan simetris radial. Bintang laut mempunyai kulit yang ditutupi duri-duri halus yang terbuat dari CaCO3 atau zat kapur, sehingga tergolong ke dalam film Echinodermata. Seringkali, bintang laut ditemukan mempunyai 5 lengan, kadang juga terlihat hanya 4 bahkan 6 lengan. Jika salah satu lengan terputus, maka lengan baru akan terbentuk dengan segera. Karena adanya daya regenerasi pada hewan ini. Secara umum, hewan ini mempunyai badan relatif tipis. Bintang laut adalah hewan yang mempunyai rongga tubuh sebenarnya dan sistem pencernaan yang sempurna. Makanan bintang laut berupa bahan organik dan plankton. Apabila hewan ini akan bergerak ke sebelah kanan, maka kaki tabung sebelah kanan akan memegang benda di bawahnya dan kaki lainnya akan bebas. Selanjutnya, ampula mengembang kembali dan air akan bergerak berlawanan dengan arah masuk. Kaki tabung sebelah kanan yang memegang objek tadi akan menyeret tubuh hewan ini ke arahnya. Begitu cara hewan ini bergerak. Di samping itu, hewan ini juga bergerak dalam air dengan menggunakan gerakan lengan-lengannya. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love.